tuh pak? Ini kayaknya grup-grup apa? Konvoi gitu, motor. Foto yang grup motor besar. Oke ini ya. Iya biasa. Enggak ini nih. Dari luar juga nih pak. Iya bukan orang sini. Orang sini nggak ada motor gini ya. Ini jembatan Mas Wah ya. Kenapa Mas Pak namanya Pak? Nama mantan gubernur yang udah almarhum yang bikin video ini. Eko Maulana Ali apa Suroso namanya. Oh, jadi emas gitu ya singkatan. Iya, EMAS. Saya pikir warnanya gitu. Enggak, proyek dia aja. Palingan foto Bu Arni. Foto lah nih. Oh iya mau turun nih. Harap dimaklumi ya Pak ya. Sekali-sekali Pak. Oke teman-teman, kita sampai di Jembatan Emas ya. Emas itu adalah singkatan nama pejabat daerah di sini yang dulu pernah meresmikan ini, tapi sudah kabarnya sudah apa ya? Ah, kurang tahu juga lah saya. Yang penting itulah namanya ya. Ini teman-teman lagi menikmati sejenak, singgah sebentar ya. Oke. Wah, ini jembatan emas di Bangka Kepulauan Bangka Belitung ya. Oke. Okay. Yang mana yang? Yang dari plat ini. Plat ini? Plat itu yang angkat. Oh gitu. Ke sini ke sana. Dua-duanya dia belah dua gini. Oh gitu. Dia turun kan dia nyambung. Nyambung. Gitu. Oh gitu. Nyambung ya plat ini ya. Oke. Okay. Itu ada plat hitam ini ya, kita lihat. Jadi prinsip kerja jembatan emas ini dia ada waktu-waktu lewatnya. Jadi ada plat hitam ini ya, plat hitam ini ya. Kalau seandainya ada waktunya, dia akan membuka. Ini apa ya plat ini ya? Jadi dia akan satu ke sini, satu ke sana gitu ya. Oh. Oke. Oh, ini ruang kerja sistemnya apanya? Mekanik. Nah, kalau dulu dia ngangkat ini, ini ada jarak. Orangnya jatuh di sini. Oh, gitu. Karena ada selaknya. Di situ kayaknya. Situ. Ada selaknya kan, rongga. Orang ngebun ke kan. Jadi di sini ini kosong ya. Oh iya, berarti di sini ada semacam engsel gitu ya, kayak gitu ya. Engsel. Harus hati-hati juga ya kalau malam-malam lewat. Bilang ini ketajakan kalau kapalnya buntu, makanya harusnya buatnya yang lengkung lebih tinggi ya. Iya. Bisa lewat terus. Ya enggak perlu. Oke. Kalau banyak kapal itu kan? Hah? Banyak kapal-kapalnya itu ya? Iya. Mungkin ada kapal besar mungkin lewat sini kan? Iya. Ini nyangkut kalau enggak lewat. Ya apanya arahnya? Lebih banyak sini atau sini? Iya. Ini. Ini kapal tambang. Campuran ada yang tambang kan kalau nelayan kan biasanya kalau kapal di Jakarta kan pelabuhannya ke sana. Kalau rencananya ini gubernur baru ini Pak pelabuhan mau makanya kalau ada kesempatan apa jadi pelabuhan lama nggak lewat jadi ini bisa berjalan terus. Tapi katanya kayak inilah Pak kalau kita mau lewat kalau misal ini kan kalau nggak yang kalau pelabuhannya sana. Kalau pelabuhannya masih di situ sih nggak bisa. Ini kan kalah. Iya, ya kan tergantung ini apa pasang surut. Surutnya. Ini lagi surut. Masih bisa lewat juga. Masih bisa kapal besar. Kalau kapal besar nggak tahu juga ya, masih nunggu kayaknya. Masih nunggu. Surut lah, itu aja nampak. Ya. Banyak ikan. Ikan. Kalau ikan sih, oh iya banyak ikan. Ikan apa ya? Kalau itu kecil. Lujung atau apa ya? Ada ikan ya. Oh.
Oke, dilaporkan dari ICTV. Bisa disampaikan Bu, Ibu sekarang berada di mana? ICTV. Nah, YouTube. Bisa kita berkarya. Sekarang kita di mana nih, Bu? Karya lalu deh. Kita sekarang sedang berada di jembatan Emas. Emas ya. Pulau Bangka. Emas. Jembatan Emas. Kenapa namakan jembatan Emas? Itu diambil dari nama orang yang punya inisiatif membuat. Oh, jadi bukan emas seperti emas logam bukan ya? Oh, begitu. Ki, nama emas itu dari mana tadi, Ki? Dari nama orang kan, Ki? Namanya emas atau gimana, Bu? Singkatan ya. Dari singkatan. Emas itu singkatan dari Om sama As gitu atau ya. Oh, perkata ya? Iya, empat. Jadi E apa M itu ya? Oke. Oke, sebelum ke bandara Pangkal Pinang ya. Depati apa namanya? Depati apa? Depati Amir. Depati Amir, kita singgah sejenak di Jembatan Emas ya. Aji mumpung bisa singgah sebentar. Oke, sama Pak sopir taksinya. Kita pakai dua mobil dan bisa singgah sebentar untuk mengambil dokumentasi di sini. Oke. Kasih teman sekalian. Hah? Iya. Emas itu kepanjangannya apa tadi, Pak? Eko Maulana Ali Suroso. Maulana Ali Suroso. Ya, itu mantan gubernur. Mantan gubernur sebelum yang sekarang, Pak? Iya, Pak. Masih hidup atau gimana, Pak? Udah meninggal. Masalah gubernur yang kedua. Gubernur kedua. Oke. Empat puluhan. Oh, masih belum. Iya. Dia untuk jamnya, Pak? Jam berapa nanti ini yang akan menutup atau buka nih? Ini bentar lagi paling enggak nyampe setengah jam angkat. Angkat. Oh, gitu. 8.30. 8.30 ya? Oh, 8.30 ya, angkat dia. Ya. Bu, 8.30 nanti angkat ini. Ya, karena kan kita udah lewat tadi. Iya, mau midoin. Oh, iya, mau midoin. Makanya tadi saya bilang sama Bapak, mendingan kita parkir sini. Oh, ya. Lewatin. Kita parkir sana, dia ngangkat. Jalan kemarin. Oh, lama, Pak? Lama lagi nutup lagi? Lebih jauh. Oh, siang lagi. Oh, siang. Alhamdulillah, untung kita enggak ini ya. Karena saya bilang pas sama Ibu tadi, mendingan kita lewatin yang ini. Kalau kita foto-foto sebelah sana, dia ngangkat. Sudah. Mutar lagi. Nambah lagi ya. Ngangkat juga, Pak. Kan kita udah lewat. Ini tadi yang ngangkat. Iya, ya, lewat pintu. Oke. Oke, let's go. Dah. Foto bareng lagi terakhir ya, Bu. Oke. Yuk, foto bareng kita lagi. Oke, see you next time. Masuk.
Yang dua itu dia menelpon lainnya. Tapi ini suatu kejadian.